Halo guys, hari ini kita mau buat Nether Portal ya guys, desain Nether Portal gitu. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat nih, ini bukan di sini tempatnya, ini cuman kayak waktu tadi gua gabut gitu, bukan gabut sih, lagi nyari ide konten gua buat ini ya guys ya. Jadi nge-build sambil cari ide gitu. Soalnya gua enggak tahu mau ngapain. Anyway, kita langsung buat portalnya aja. Nah guys, kita buatnya di sini aja di belakang ini. Nah, untuk portalnya di sini kita membutuhkan apa yang namanya itu polish andesite ya. Kalian butuh andesite. Kalian butuh buat ya rada ya cukup besar sedikit ya guys ya. Jangan terlalu kecil-kecil amat, jangan terlalu pelit sama bahan. Padahal gua kreatif dan gua bodoh amat. Anyway, di sini kita 11 blok. Nah, jadi sebelum habis 11 blok kita ke belakangin gini guys ya, tapi di sini itu jaraknya tuh 5. Jadi itu begini, oke. Okay? Nah, begini. Jadi tengahnya tuh 3. Seperti kayak bikin rumah biasa aja. Nah, ini tuh lapisan pertamanya doang ya guys ya, bukan untuk build aslinya guys. Jadi buildnya itu nanti habis ini kita buat pakai stone brick guys. Nah, kita pakai buat stone brick nih. Nah, jadi ini tuh simple banget ya guys ya. Tuh kalian buat tinggal buat kotak gitu kan, apa susahnya gitu. Nah, terus kita buat kayak cobblestone, mungkin kita pakai bahan yang cukup simple aja ya. Oke, kita butuh cobblestone. Set. Oke. Okay. Nah, kita butuh namanya tangga, guys ya. Tangganya ini di tengah sini, guys. Jadi, kalian cari tengahnya aja terus bikin 3 blok. Terus kita butuh pakai slab, guys. Kita pakai slab di sini. Kita slab begini ya, guys. Set. Nah, ini kita pakai stone brick aja, guys. Habis itu kita pakai stair brick begini. Nah, kita buatnya begini aja. Tuh. Jadi ada penyangganya gini. Tek 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 naik tangga. Terus ini udah kayak ada panggung gitu ya. Nah, untuk di atas ini kita bisa pakai chiseled stone brick untuk pojok-pojokan sininya. Nah, kita bisa pojok-pojokan situ bisa pakai chiseled stone brick, di mana di situ kita tambahin andesite wall mungkin. Nah, begini, atau kalian kalau nggak ada bisa pakai wall cobblestone atau semacamnya. Terserah kalian. It's okay. Gak terlalu masalah. Nah, terus next di sini kita pakai stair. Nah, stair di sini nih guys. Nah, kita tambah-tambahin begini guys. Nah, kan udah tambah begitu. Nah, kita tutup gini guys. Set. Tuh. Oke. Okay. Set. Set. Nah. Set. Set. Nah, itu biarin aja guys yang bagian situ. Terus ini kan rada panjang. Nah, ini kita giniin aja guys. Set. Set. Nah. Jadi, kita buat kayak panggung gitu guys. Nah, setelah udah selesai bagian sini, mungkin kita bisa... Ya, kita bisa tambahin stone brick lagi di sini. Jadi, di kanan kiri itu rada beda ya guys ya. Nah, begitu guys. Jadinya begini ya. Itu untuk fondasi dasarnya. Nah, untuk panggungnya guys, untuk panggung lagi apa namanya, untuk portalnya, untuk portal kita mau buat dia itu rada ke atas, oke? Jadi kita butuh stone brick, ini stone brick, nah ini stone brick lagi. Nah, di sini guys, ini nanti portalnya di belakang sini ya guys ya. Jadi, nah jadi portalnya nanti di belakang situ. Dan untuk sementara ini kita tinggi bloknya nih berapa nih? Tunggu, pakai world edit. 7 blok ke atas, terus yang ini 6 blok. Jadi ya emang sengaja gua gituin. Bahkan nanti di sini gua akan kasih stair lagi. Kasih stair begini atasnya diganti set. Nah, gitu guys. Habis dari gitu, kita belakangnya kayak obsidian ya deh guys. Ya obsidian. Kita buat begini guys. Set. Jangan lupa buatnya rada gede dikit ya guys ya. Biar nggak bosen nih gitu kan. Kalau Nether portalnya kecil-kecil lah, aduh, bosen guys. Nah, untuk ini kita bisa pakai stair lagi untuk nutupinnya. Jadi kita nggak mau terlalu kelihatan banget apa obsidian ya. Terus ini bagian sini juga kita bisa dekor gini, kasih kayak dikit gitu. Nah, begitu. Nah, jadi dia tuh ada dekorasinya begitu, guys. Nah, untuk bagian sini kita bisa tutupin lagi. Tunggu, aku pakai ini. Pakai stone brick lagi sampai belakang sini kita tutup aja semua. Nah, ini bagian sini juga tutup aja. Bagian sini tutup aja. Oke. Terus ini kita tebelin dikit. Nah, kita tebelin set. Tuh. Habis itu kita tutup gini, guys. Set. Nah, ini belakang sini kita tutup aja semua. Set. Nah, habis itu ini kita buatnya rada tinggi, guys ya. Kita mau buat ini dia rada tinggi. Nah, jadi dari sini dari pokoknya dia tinggiin blok tuh sampai dia tuh naik 1 blok nih. Jadi indikatornya tuh dari sini ya. Jadi 7 blok, ini 7 blok. Terusnya berarti 8 blok. Nah, dari 8 blok ini kita naikin lagi nih 3 blok tengahnya. Nah, begitu, guys ya. Jadi kita tinggal taruh stair. Nah, itu kan kita udah jadi tuh, ya kan? Tuh udah buat begitu, udah keren. Kita tinggal buat detailnya aja, guys. Jadi kita bisa tambahin begini, contohnya tuh. Jadi kayak tengahnya tuh bolong gitu, nggak ada, kayak kosong gitu ya. Terus untuk
untuk biar kelihatan megah gitu. Nah, kita buat pilar lagi guys di pojokan sini guys. Kita buat pilar lagi bagian sini, tapi jangan setinggi yang ini ya guys ya. Bikin sedikit lebih rendah dikit, oke? Okay? Jadi kita mau dia tuh buatnya kayak rada segitiga gitu. Nah, ini berarti artinya ini bloknya tuh setinggi berapa nih? 6 blok. Nah, ada 6 blok tuh, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita bisa tambahin begini aja. Kayak stair lagi, cuman diputar-putar begini. Kita putar-putar. Nah, digituin guys. Nah, ini kan udah mulai kelihatan tuh. Nah, ini juga kita bisa tambahin wall. Kita bisa pakai cobble wall kali ya, biar beda juga, biar nggak sama. Kita tambahin wall lagi di belakang sini. Nah, tambahin wall begitu. Jadi, wallnya dari bawah sini ke atas sini, dari wall sini ke atas sini. Nah, gitu guys, set, anjay. Oke, okay. Sudah mulai terlihat keren ya guys ya. Nah, saatnya kita buat ini ya guys ya. Buat detailnya lagi. Nah, ini kan sekarang bagian detailing nih guys. Nah, kita butuh pakai stair lagi. Kita pakai stair di sini. Kita terus pakai slab. Slab, slab, slab. Kita buat dia rada segitiga gitu guys. Nih tadi rusak. Nah guys, kita buat segitiga gini. Ini yang di sini jadi pakai full block ini aja. Full block ini, terus yang belakangnya kasih stair yang ini. Nah, habis itu kita buat begitu. Jadi ada segitiganya begitu ya guys. Nah, habis wall ini kita juga bisa tambahin wall lagi atasnya sini. Jadi itu kayak lancip-lancip. Jadi cerita bangunan itu dia kayak lancip-lancip gitu guys. Nah, terus untuk bagian belakang sini guys, ini kalian bisa tebelin lagi. Jadi naikin dikit aja ini, kayak naikin dikit aja. Ini pokoknya satu blok di atas ini. Terus kita tinggal pakai stair. Nah, stair. Terus di sini juga bisa pakai wall. Jadi maksudnya gua tuh belakang sini tuh biar nggak polos banget gitu loh guys, biar nggak terlalu sepi banget. Yang sangat yang membuat belakangnya tuh jadi kayak polos banget dan suram. Nah, jadi kita buatnya begitu aja belakangnya. Jadi tuh, lihat tuh guys. Simple sekali ya guys ya buat portal ya guys. Jadi kalian tinggal eksplorasi aja sih sebenarnya sih. Kalian kalau mau coba-coba, mungkin kalian juga kalau misalkan mau depannya biar kelihatan lebih sangar gitu ya, bisa juga tambahin kayak stair di sini. Tambahin stair. Jadi jarakin satu blok sama ini. Jadi ini di sini begini, ini begini, dan begini. Sabar nih, gua hancurin dulu guys terrainnya. Ini sapi, minggir kau. Pergi kau dari hadapanku. Nah, ini habis itu kita tutupin pakai nether juga nih guys. Set 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 set, terus kita pakai fire guys. Kita pakai api-api di sini. Terus kita trap door. Astaga, ini sapinya ganggu sekali ya guys ya. Sini loh, sini loh, sini loh. Nah, mampus loh. Mampus loh. Enakan loh. Mampus loh. Oke. Lanjut. Jadi ini pakai trap door. Oke, kita pakai trap door begini. Terus kita tinggal tutup-tutupin aja ini. Oh my god. Apinya rada padam. Oke, kita bisa buat begitu. Dan ya itu menjadi bikin obor ya gitu. Atau kalian juga mau dibikin belakangnya juga sebenarnya oke. Tinggal kalian misalkan kalau mau tambahin kayak pilar lagi tinggi di sini. Contohnya. Jadi itu kayak di tengah-tengah gitu guys ya. Jadi daerah-daerah sini gitu. Dan ya, kita tinggal buat aja ke atas nih. Tinggal sejajarin sama ini. Sejajarin sama ini, terus kita taruh nether lagi deh. Pakai nether, terus pakai api. Mungkin trapdoor juga bisa, pakai trapdoor lagi. Nah, bisa bikin begitu. Terus kita bisa bikin ini pakai stair lagi. Pakai stair ya, yang cobblestone aja. Biar ada variasi tekstur. Nah, gitu deh guys. Tuh, jadi kan di sini lebih sangar gitu kan. Dan ya, ini bisa taruh lantern mungkin untuk depan-depan atas-atas ini. Tuh. Biar mobnya tidak nge-spawn juga. Jangan lupa ini kalian mungkin buatnya di survival, jadi butuh lantern, oke? Oke guys, jadi itu aja guys video untuk hari ini. Menurut kalian gimana ya guys ya Nether portalnya ini? Kalian bisa pakai desain ini. Mungkin kalian mau tema-tema ruins juga. Ya, ini cocok banget. Dan ya, kita langsung cabut. Dan bye-bye guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.